Kita berada di lembah Uhud. Stop. Oke. Okay. Nah, terus. Yo, dia mah kebiasaan kan? Ya. Terus aja terus. Ke Bogor ya, Pak? Siap. Hamsohamnya ke Lombok kan? Lombok. Lombok. Nanti mungkin Lomboknya up. Ya. Agak merapat dikit, Bunda. Ini namanya apa? Ini yang namanya Jabal Rumah. Jabal apa? Rumah. Jabal Rumah. Pertanyaannya kenapa tidak di Jabal Rumah? Bahkan dirimu oleh sekitar 67 yang lainnya juga wafat. Banyak kisah-kisah yang lain juga. Ada sekitar 1, 2, 3. Ustaz boleh mundur, Ustaz. Oh iya, siap. Katakan hore ya, tangannya keluarin. 1, 2, 3. Hore. Siap, sekarang video Bapak Ibu. Siap, sekali lagi ya. Kalau saya katakan siapa kita, Tibitur, insya Allah umroh mabrur ya, siap. 1, 2, 3. Siapa kita? Tibitur, insya Allah umroh mabrur. Baik, mana suaranya? Kita berada di lembah Uhud. Stop. Oke. Okay. Nah, terus. Yo, dia mah kebiasaan kan? Ya. Terus aja terus. Ke Bogor ya, Pak? Siap. Hamsohamnya ke Lombok kan? Lombok. Lombok. Nanti mungkin Lomboknya up. Lombok. Ya. Agak merapat dikit, Bunda. Ini namanya apa? Ini yang namanya Jabal Rumah. Jabal apa? Rumah. Jabal Rumah. Saya sedikit tadi cerita. Kenapa saya ceritanya ke belakang? Kalau biasanya dari awal ke akhir saya dari belakang ke depan. Kenapa? Karena saya tahu ayahnya bunda beberapa kali pernah ke sini. Jadi saya ceritanya siapa saja yang wafat, kalau diceritakan banyak tidak akan pernah cukup waktu. Pertanyaannya kenapa tidak di Jabal Rumah? Bahkan dirimu oleh sekitar 67 yang lainnya juga wafat. Banyak kisah-kisah yang lain juga. Ada sekitar 70 Tuhan yang Mut yang dimakamkan di sana, ayahanda bunda, sebelah sana. Di sebelah kanan itu ada apa? Ada pagar. Itu adalah Jabal. Apa? Itu adalah makam Tuhan yang Mut. Dan pertanyaannya kenapa kok banyak yang meninggalnya? Ada apa ini? Padahal peperangan lebih dahsyat adalah perang Badar. Itu yang paling mendegangkan. Kenapa? Karena Rasulullah nggak punya pengalaman untuk berperang. Itu adalah kali pertama Rasulullah diizinkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk boleh berperang. Bayangin. Kenapa? Karena ternyata yang kita adalah salah satunya penyebabnya mereka sahabat Nabi. Ada 50 orang pemanah yang oleh Nabi disiapkan untuk di Jabal Rumah ini. Ketika ada musuh, satu akan menjadi mata. Sampaikan kepada yang lain, nanti akan kalau musuh datang berapa jumlahnya nanti akan ada ini. Hebatnya Khalid bin Walid yang kedepannya akan menjadi garda utama Islam juga sebelum masuk dapat hidayah, inilah dia yang memegang tampuk kepemimpinan ketika menyerang Rasulullah. Khalid bin Walid itu cerdas, dia menyimpan sekitar 3 meter. Wansanya kayak ukup di Arafah, Bu. Dan mereka itu menyiapkan seluruhnya. Kemudian pasukan memanah, termasuk diantaranya adalah pasukan yang darat dari marinir. Lalu kemudian selanjutnya di situ, di depan situ. Hebatnya kata Rasulullah, jangan sekali-kali turun sampai aku memerintahkan boleh atau turun. Siapapun tidak boleh ada yang turun, dengarkan. Maka yang tak benar bahagia, Khalid bin Walid mempersilahkan pasukan yang pertama itu berangkat membunuh. Kemudian di sini berperang di bawah sana tuh, di dekat masjid itu. Lalu kemudian setelah itu berperang, hebatnya seluruh harta mereka disimpan di sana supaya terlihat oleh orang tentara-tentara muslim
yang melihat di bawah. Seluruh emasnya, kemudian baju jirahnya, semuanya ditinggalkan. Tidak ada disisain, semuanya ditinggalin. Lalu kemudian mereka pergi muter sampai ke sana. Kaum muslimin sebagian orang yang punya di dunia Oke, acara terakhir. Seperti biasa kita mengumpulkan jemaah untuk foto bersama. Belum simetris. Sepertinya kebanyakan sebelah sini deh. Pak, sebelah geser Pak, sini aja Pak. Ininya aja digeser ininya. Udah. Oh ya, sudah. Sip. Pak Subur di pinggir, Pak Subur. Bu Fuji agak maju sedikit di pertengahan antara Ibu nggak kelihatan, apalagi Mbak Ika nggak kelihatan. Sengaja memang. Ya udah jongkok aja. Oke, ini ada Yel-Yel ya? Ya boleh. Siap Bapak Ibu lihat sini. 1, 2, 3. Start, boleh mundur. Start. Oh ya, siap. Katakan. Hore ya, tangannya keluarin. 1, 2, 3. Siap, sekarang video Bapak Ibu. Siap, sekali lagi ya. Kalau saya katakan siapa kita, TV Tour, insya Allah umroh mabrur ya. Siap. 1, 2, 3. Siapa kita? TV Tour, insya Allah umroh. Baik, mana suara? Yang mau foto-foto dulu, ini terakhir kita langsung ke bis. TV Tour, insya Allah umrah. Baik, mana suaranya? Gunung Uhud.